Polemik semasa politik dilihat akan mempengaruhi pelan pemulihan negara PPN yang giat dilaksanakan buat masa ini. Kata Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Dato' Ahmad Amzad Hashim. Menurut beliau, ia juga dikhuatiri akan membantukan usaha kerajaan dalam mengekang COVID-19 termasuk usaha mencapai imuniti kelompok melibatkan vaksinasi. Saya kira rakyat dapat melihat Perdana Menteri secara jujur menjelaskan beliau bimbang situasi politik sekarang akan mengganggu pelan pemulihan negara PPN. Tukar kerajaan pun perkara yang sama berulang kerana kelebihan sokongan mana-mana pihak adalah sangat tipis dan berubah-ubah sentiasa serta boleh berlaku sekelip mata, katanya dalam kenyataan pada Sabtu.